selamat dan sukses kepada Adinda Imam dan juga seluruh jajaran KNPI Kota Banjarmasin yang baru saja kita dilantik oleh Ketua KNPI Provinsi Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan kolaborasi sinergi ini menjadikan Kota Banjarmasin tetap sebagai kota layak pemuda, dan tentunya lebih daripada itu kehadiran pemuda dalam pembangunan Kota Banjarmasin saya yakin dan percaya adalah bagian dari visi Kayumba Imbai.